Halo, selamat sore. Ini di Berkah Emek ya, masih seri sambungan yang kemarin yang ternyata tutup ini ya. Sekarang Berkah Emek Shop sudah buka. Seperti ini, dari depan ada bannernya gede, jadi teman-teman nggak usah bingung cara menemukannya. Walaupun di dalam perumahan ada banner besar, dan kalau alamatnya ini adalah di Perum De Adi Sucipto Residence, Blok E nomor 8. Dan agak masuk, tapi gampang kok, soalnya perumahannya nggak terlalu yang besar. Kalau kita masuk, di depan ada parkir beberapa motor, dan di sini salah satunya ada CRF miliknya dari Cak Berkah MX. Pakai pantau ya, jadi spek-spek untuk enduroan, untuk offroadan, untuk ngetrail, untuk ngalas. Untuk masuk seperti masuk dalam rumah ya, jadi tokonya di perumahan kayak gini. Jadi set, lepas sepatu dulu. Di sini ada kursi buat yang pengen duduk-duduk, nunggu-nunggu atau sekedar ngobrol, bisa nih di sini ngopi-ngopi mungkin. Oke, E8. Kita masuk ke dalam tokonya. Berkah Emek Shop seperti ini di dalamnya. Dan di situ ada Mas yang di sini, Mas Heri. Mas. Lancar, Mas. Alhamdulillah, lancar. Jadi teman-teman kalau kesini silahkan salah satunya ke Mas Heri ini atau ke Mas Riki yang ownernya, ini juga kerabatnya ownernya dari Mas Riki. Jadi kan aneh Mas ya, adiknya langsung ya. Jadi mau deal-dealan monggo langsung ke Mas Heri bisa. Ya, kalau isinya di sebelah sini ada deretan glove-glove, di sini ada jersey set. Ada juga tas buat ini buat ngetril, buat ngalas. Ada protektor juga yang sebelah sini, terus helm-helm yang di sini ada helm yang JPX koleksinya. Oke, agak gelap. Oke, sudah terang. Nah, helm JPX di sini koleksinya bolehlah komplit nih. Mulai yang polos sampai bercorak. Oke. Yang doff sampai yang glossy ada semua. Ada juga nih di sini, mau cari-cari kaos ada merek-merek yang biasa untuk terbaik. Oke, beralih ke situ. Di sini etalasenya ini nih. Ada ini apa ya? Ini kayaknya dus-dus buat sepatu nih, sepatu kayaknya. RNL, O'Neil, Alpinstar. Ada batok-batoknya ini Polisport model apa ini ya, KTM ya, ini strap, footpeg crossbrake, cakep ini, asem, awas kepelet. dan di situ ada perhari ya, dia dari tadi anu itu ngerusak deretan helm. Gak ngerusak sih, sepertinya kepencut salah satu helm nih, apa salah dua ya, apa bro ya, sip bingung bungkus KPW lah bingung. Oke, lanjut. Kalau di sini ada ya, tadi apa etalasenya ya, beberapa item-item yang lain ada. Oh, ada kampas rim juga, itu kayaknya buat apa ya, untuk beberapa seri-seri made in USA, mungkin buat apa itu ya, buat KTM mungkin ya. Oke, ada displaynya sprocket, ada
displaynya lampu, lampu tembak ya ini. Ada juga handle-handle, handle cukup cakep ini. Endurotech, cakep ini. Oke, anodes merah, anodes biru, terus, hitam ada ini, hitam, hitam cakep nih. Ada apa ini? Sling, gas spontan. Ada barpet, racer-racer, terus link, ah ini link, link peninggi. Oke, ada handle rem, handle gigi. Wah, kita oper-oper semua ini. Ini ada ini yang buat tutup cover knalpot, pelindung knalpot itu ya, yang dekatnya leheran. Ini nih bracket plat nomor untuk Alex ada, untuk CRF juga ada, silahkan. Oh ya ini link, link peninggi nih, link lengkung, link lengkung untuk CRF nih. Ini stoknya banyak tuh, jadi silakan teman-teman kalau mau lebih komplit silakan kunjungi ke IG-nya, Instagram-nya, yaitu berkmx_malang. Ada, oh ini ada jok, jok yang model variasi warna deret-deret ini. Ini yang hitam merah, ada yang hitam hijau, ada hitam orange. Ada juga peninggi tele yang depan ini ya, ada gear alias sprocket. Yang di sini apa ini? Jari-jari aja. Oke. Oke, yang di situ ada ban itu ya, yang ini display. Jadi teman-teman yang kalau mau request yang gimana-gimana bisa langsung tanya atau DM ke IG-nya. Ini yang di sini display, jadi bukan stok yang semuanya ya. Kalau semuanya dikeluarkan di sini ya nggak cukup. Oke. Di sini etalase yang di sini ada deretan sepatu nih. Oke, dan di sini yang seneng topi, ada nih di sini topi motif ini nih, KTM Fox Troyli Design, Troyli Design. Ada juga goggle, silakan di sini yang mau nyari goggle bisa pilih-pilih nih. Model 100%, model ini apa ini? Inco. Oke, parpet rental. Dan yang di sini adalah parpet. Oke, parpet. Ada juga tromol Expedition, tromol orinya Kawasaki, KLX ya. Tromol Wildwood. Tromol rented juga yang gold, yang hitam. Nah, itu yang di sana, yang di belakangnya helm itu ada sprocket alias gear ya, stok-stok gear. Ada handle juga itu sana. Dan beberapa item lain di situ ya. Deretan helmnya yang di sini replika One Industries ya. Ini nih, ada yang motifnya oke, Rockstar Energy. Ada yang warna merah polos, warna hitam, warna putih. Oke. Nah, ini Rockstar Energy yang tadi. Ini warna merahnya cakep juga nih. Oke, dan masih banyak lagi stoknya di situ. Oke, dan deretan yang sebelah sini. Di sono tuh ada behel, displaynya cakram righted itu ya. Beberapa seri Norifumi ya, knalpotnya ada Norifumi Rocket 4, Norifumi apa ini, TORC, yang ini RV1 juga. Nah, yang di sini ada Spakbor 3-in-1 SRX yang kemarin dipasang di CRF-nya Bro Ari. Ini warna hitam, ini warna merah. Ada juga velg ya, velg warna hitam merah anodized. Arm, variasi arm yang model KTM juga ada, silakan dipilih. Dan di sini masih ada lagi nih, banyak ini pilihan sportboard atau beberapa model-model sportboard ya, silakan ya, selera ya yang lagi nyari model-model sportboard variasi, silakan. Di sini ada cover engine juga, cover culter mesin, cover sasis alias cover frame juga, handcart juga ada, handcart. Yang di sini ada karburator righted P28. Ada juga deretan sprocket alias gear. Dan ini dia yang jadi primadona, sprocket rose untuk CRF 150L.
yang 520 ya. Cakep banget. Ukuran ini berapa ya? Mata 51, oke. Cakep banget nih anodesnya, merahnya, rose. Oke, agak ke bawah di sini ada Real Jam ya, Real Jam Expedition. Yang di sini ada tele yang besar, yaitu yang kalau nggak salah ini AS41 ya, yang ini model tele gede. Oke, yang di sini sprocket yang kecil alias sprocket yang depan, sprocket lagi, gear lagi. Nah, ini kemarin ada teman-teman yang menanyakan tentang sedotan buat jari-jari alias buat ruji. Di sini ada, ini adalah warna kuning neon menyala. Silakan ke sini bagi yang teman-teman nyari yang warna ini ya. Mungkin teman-teman mau nyari warna lain silakan ditanyakan via DM Instagram berkahmx_malang ya. Ada juga baut-baut, baut cakram, baut gear, oke. Okay. Ada tensioner juga dan beberapa pernak-pernik lainnya seperti switch-switch. Handvet juga ada. Handvet motif KTM, Red Bull, model kuning neon nyala. Ini untuk kondom shock upside down ini ya. Motif Acer Beast. Ah, ada roller nih, roller rantai juga. Sprocket lagi. Cover halter. Papan nomor. Padok juga ada. Oke. Okay. Oke, seperti itu tadi dalemannya Berkah MX Shop ya. Di sini ada Mas Heri yang tadi menjaga, dan kalau teman-teman ada yang menanyakan tentang velg set maupun wheel setnya yang super moto tadi nggak syuting tapi sebenarnya berada di sini. Di sini ini siap tempur semua ini, jadi kalau mau order silakan. Nah, jadi stoknya ya. Sold out stoknya. Yeah. Stok yang baru udah datang, tinggal di set nanti. Ready di toko, bisa ke toko langsung mau lihat website Supermoto. Yap, itu dia. Jadi dari Mas Heri penjelasannya, stok ada tapi masih belum dibongkar aja, belum di display. Teman-teman kalau ada yang nyari, silakan DM ke Instagram atau ke Instagram Berkahmx Malang atau di Facebook juga ada Berkahmx Malang. Oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Heri untuk informasinya, dan untuk konten yang kali ini sekian dulu ya, yaitu menguliti ya, menguliti ya, apa sih menguliti dalamannya. Dalamannya aduh koyo opo. Isi dari Berkahmx Shop. Jadi seperti biasa, untuk konten kali ini silakan ditekan tombol like jika dirasa video ini berguna, dan teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banget. Yang belum subscribe silakan subscribe, gratis soalnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Ciao!